Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, kita dapat jumpa kembali melalui program tayangan Hikmat Pagi pada hari ini, Kamis tanggal 27 Juni 2024. Marilah kita awali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih dahulu, sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah hari yang baru yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Teristimewa pada hari ini, Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kami jalani. Mohon tuntun dan pimpin kami untuk kami dapat mengisi hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Mohon Tuhan sertai waktu kami sepanjang pagi hingga malam nanti, agar kami boleh melakukan segalanya dengan penuh sukacita, sehingga melalui apa yang kami lakukan, boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan mampukan untuk kami dapat memahami akan firman-Mu, sehingga dapat menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah pengharapan di dalam doa. Bacaan diambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sepanjang Alkitab ada banyak sekali bagian yang berbicara tentang pengharapan. Pengharapan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan hal-hal lain di dalam iman Kristen. Salah satu di antaranya adalah pengharapan dalam doa. Dalam doa, kita mengungkapkan pengharapan kepada Allah sang sumber pengharapan itu. Pembahasan tersebut dapat dijumpai juga dalam surat Ibrani yang sudah kita baca hari ini. Penerima surat Ibrani pada masa itu berada dalam kondisi yang sangat berat. Mereka mengalami berbagai penganiayaan dan kesengsaraan karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, mereka sangat rindu supaya Kristus segera datang menjemput mereka serta membebaskan mereka dari segala kesengsaraan yang sedang mereka alami. Luar biasanya, meskipun Kristus belum kunjung datang, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Penulis surat Ibrani menguatkan mereka dengan menegaskan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu aman bagi umat percaya sebab sumber pengharapan adalah Kristus. Allah sang pencipta yang telah mati dan bangkit bagi keselamatan umat percaya. Pengharapan itu juga yang kita miliki sebagai orang-orang percaya yang hidup pada masa kini. Untuk dapat terus teguh dalam pengharapan, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada sumber pengharapan itu. Cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan berdoa. Doa adalah wujud dari pengharapan kita kepada Allah. Pada saat menghadapi situasi dan kondisi apapun, kita dapat datang kepada Allah dengan penuh harapan dan doa.
Roh Kudus hadir sebagai jaminan atas pengharapan kita. Ia membawa kabar baik tentang kehidupan kekal yang telah Allah janjikan. Roma 8 ayat 22-24. Jadi, ketika kita merasa tertekan oleh penderitaan di dalam dunia ini, marilah kita datang kepadanya berdoa dengan penuh pengharapan. Teruslah berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa ketika kami berjalan mengikut Engkau di tengah dunia ini, seringkali kami menjumpai hal-hal yang membuat kami lelah, letih, bahkan kadang membuat kami putus asa. Mampukan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan untuk tidak larut di dalam keletihan, kelesuan, dan keputusasaan, tapi mampukan kami untuk bangkit di dalam pengharapan. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami. Mampukan kami untuk memiliki pengharapan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan dengan penuh semangat, penuh pengharapan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari-hari dengan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Stop.